kita lihat aja ya mobilnya sebelum dimodif kayak begini. Ntar kita coba kalau masuk habis itu keluar bang. Tadi seperti apa dan sekarang menjadi kayak gini. Yo, what's up, listen, welcome to my channel. Gue kan akan ngelanjutin GTA 5 online lagi, coy. Oke, kenapa gue ada di kapal pesiar gue? Karena gue habis misi, coy. Nih, dapat bajunya, bro. Mantap banget, coy. Walah, walah, dapat si kapten ya. Waduh, mantap banget. Oke, langsung aja. Hello, I'm sorry. No, telepon dah. Oke, kita keluar dari kapal pesiar saya. Ya aduh, ini lumayan mahal. Berapa ya? 16 juta atau berapa? Kampret, emang mahal banget. Oke, kita keluar dulu ya. Ini tapi dapat helikopter juga sih. Dapat helikopter, terus dapat bot. Botnya itu ada banyak, coy. Asli dah. Ada si shark juga dah, pokoknya keren. Kenapa gue di kapal pesiar? Karena gue abis misi ya. Abis misi biar dapat baju ini, coy. Baju kapten, mantap banget. Pakai helikopter pribadi. Yo, yo, my friend. Gue mau ke mana? Bentar, gue mau ke sini dulu ya. Karena kemarin itu di situ ya, gue naruh kendaraan-kendaraan ya, super keren. Oke, gue pakai keyboard ini susah banget. Tapi gue mau ntar loncat aja ya. Karena gue susah coy kalau turun coy, wadaw. Oke, jangan sampai lupa di like dan subscribe video ini ya. Ya belum subscribe, silahkan subscribe. Gue udah gak sabar mau modif seperti apa coy kalau mobil-mobil sekarang ya. Karena dari Benny, Benny Custom. Oke, kita loncat my friend. Woy, yeah, yeah. Oke, my friend. PA, ya Allah. Mana dong, masih kesana coy. Ada, pak, pinjem bis pak. Pinjem dulu coy, pinjem. Keluar lu, ambus. Oke, bye-bye, thank you pak. Makasih. Aduh, padahal deket. Nih, padahal deket sini aja coy. Wadaw, udah nyampe. Aduh, aduh, oke hop. Oke, keluar. Terus masuk ke garasi, kita modif lagi my friend. Modif. Ini yang mobil paling mahal kan, ini kan, ntar aja yang ini ya. Gua mau modif, nah ini kayaknya keren sih ini. Ini kayaknya keren banget kalau dimodif ya. Kita coba aja pakai modif ini dulu ya, let's go. Yoi, seperti biasa di sini ya. Soalnya modifnya cuma di situ doang coy yang lengkap ya. Buat buat kendaraan-kendaraan yang limited gitu loh. Khusus kendaraan ini, modifnya di sini biar tambah full gitu loh. Boh, pokoknya mantap. Oh kita langsung aja ke sana ya. Oke, udah mau nyampe di Benny. Oke, mantap coy. Nah, kita belok ke kiri. Nah, lihat aja ya mobilnya sebelum dimodif kayak begini. Ntar kita coba kalau masuk habis itu keluar. Bah. Pokoknya ganteng banget coy. Oke, kita masuk dulu. Namanya Ale Benny. Manana? Oh, gimana? Manana? Oke, kita upgrade langsung coy. Upgrade Benny original 4. Wah, my friend. S1. Aduh, 600. Waduh, mahal banget coy. Padahal ini tuh kendaraan cuma 10.000 kalau enggak salah. Yey, wadaw. Oke, okay, let's go aja. 1 2 3. My friend. Yo, ih. Kita coba lihat. Wuhui, lebih ceper. Mantap ceper coy. Oke, okay, kita armor kita isi dulu semuanya dulu ya. Oke, okay, front bumper kita coba lihat depanannya. Mantap. Kesis. Kok belakang enggak ada bumpernya coy? Oke, okay, mantap ya. Wow. Lumayan ganteng coy. Oke, okay, tank. Semoga mesinnya bisa di-upgrade ya. Soalnya tuh kalau mesinnya tuh kadang bisa di tuh lihat tuh. Tuh skoknya coy. Wadaw, mantap yoi. Engine, oh engine block bisa dimodif. Itu kan bener kan? Cuma kemarin doang yang nggak bisa dimodif coy. Tuh, bisa dimodif. Wala. Kita kasih chrome aja lah. Mantap. Air filters tuh kan atasnya bisa, my friend. Woi, gokil ya. Wadah. Keren banget. Keren banget tuh, mantap. Engine kita upgrade full. Knalpotnya cuma, ya Allah, cuma ditambahin satu doang. Kenapa nggak di samping ya? Aduh, kalau bisa di kepala. Oke, ini apa nih feeders? Oh, mantap, berapi-api coy. Hidrolik, ada hidrolik juga, my friend. Wadaw, mantap. Tuh kan, ada roket di sini. Walah, nggak roket ini. Wah, keren banget. Wah, beli yang paling mahal aja ya. Mantep banget biar bisa gini-gini coy. Interior tuh kan, interior bisa dikasih. Ya Allah, kerennya. Sumpah keren banget. Gua mau kasih ini aja dulu, leopard warna belakangan aja ornamen. Yo, ada brook di sini juga coy. Ada yang baru kah? Enggak ada yang baru ternyata, men. Malaikat pencabut nyawa aja ya, mantap. Kalau ini lengkap banget coy, lengkap banget coy. Ini speedometer juga bisa kan, kita kasih yang agak-agak, nah ini klasik-klasik gimana gitu loh. Nah, setirnya bisa diganti, yoi.
Kalau setir sih kita ngikut aja. Kita kasih klasik gini, coy. Nah, ini apa? Oh, tuh kan. Koplingannya bisa, coy. Ada mata. Ya Allah. Oke, wuh. Mantap. Oh, ada granat. Mantap. Wih, ada ini nih. Ada mic, coy. Mantap. Kita beli aja ya. Pelaku. Tuh kan, lengkap banget kan. Kita kasih yang bisa hidup aja ya. Kita kasih yang bisa hidup, Benny. Nah, ini bisa hidup nih, keren. Oke, terus livery. Tuh kan, liverynya. Wis, gokil nih, ganteng banget ya. Kita coba lihat-lihat lagi. Wah, mantap-mantap. Wah, keren-keren. Gokil ini. Weh, mantap. Ini juga nggak kalah keren. Apakah ada lagi? Weh, gokil. Weh, gokil. Ini aja ya. Simple dan keren. Oke, platomer. Platomernya ini ada. Tuh kan, beda lagi kan. Bagus ini, coy. Bagus. Ini bisa hidup apa nggak? Gua lupa sih. Ini nggak bisa kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa. Tadi seperti apa? Dan sekarang menjadi kayak gini. Tuh. Ganteng, coy. Ada siapa itu? Anton. Halo, my friend. Halo. Ini bisa loncat-loncat loh. Gimana ya loncat-loncat ya? Oke, kita tuh kan bisa kayak gini, coy. Yoi, kalau loncat gimana ya? Bentar. Kalau loncat gimana? Mantap, yoi, my friend. Kukil, ganteng banget kendaraannya, coy. Aduh, mantap, bedah, sumpah. Oke, kita balik ke garasi lagi. Gue mau modif satunya lagi, coy. Seperti apa ya yang paling mahal tadi ya? Kita coba aja, coy. A few moments later. Loncat, 1, 2, 3. Yo, yo. Aduh, nabrak. Ya Allah. Baru dimodif nabrak. Kita ceperin aja. Kita ceperin dulu, coy. Oke, ceper bedah. Asli, keren banget. Wadaw banget. Oke, kita masuk ke garasi dulu ya. Yo, i dong. Yo, i masuk ke garasi dulu tuh. Ganteng banget. Tuh kan ceper, coy. Sumpah, keren. Kali ini keren banget. Keren. Thank you GTA udah bikin update. Oh, kita coba yang paling mahal. Ini yang paling mahal, coy. Kita coba dulu yang ini ya, yang paling mahal. By the way, ini tuh udah ceper banget loh ini loh. Ini udah ceper banget nih mobilnya. Mobil sayur. Sayur. Huh? Oke, udah nyampe di Benny lagi, coy. Gua gak sabar, penasaran sama kendaraan ini, coy. Soalnya kendaraan sayur kayak gini, tapi mahal banget. Ya Allah, oke masuk, assalamualaikum. Yoi, mantap. Oke, kita coba dulu modif. Modifnya tapi tetap mahal yang tadi sih. Ini harganya mobilnya mahal, tapi modifnya lumayan berselisih lah kayak tadi. Oke, kita coba 1, 2, 3. What? Kok jadinya gini? Ya Allah, apa ini? Bullboard. Jadinya gini, coy. Jadi kayak apa ya? 4x4 gitu loh. Padahal tadi ceper banget. Kok bisa ya berubah dong. Oke, kita coba aja bumper dulu. Kita coba-coba dulu. Ini soalnya mobil paling mahal. Oke, wih, keren sih. Keren sih ini sih. Oke, rear bumper belakangnya seperti apa. Oke, mantap. Kita beli dulu. Cassis, oke. Wih, itu kan emang bener-bener Jeep, coy. Ini emang merombak banget dah. Soalnya tadi tuh nggak gini loh, tiba-tiba kayak gini. Ini lampunya bisa hidup apa nggak sih? Kalau nggak bisa emang kebangetan. Waduh, hood, bisa modif hood. Oke, mantap, tadi keren sih. Kenapa cuma gini doang hoodnya? Gak apa-apa, kita coba yang paling mahal. Oke, roll. Nah, ini kan, keren sih. Weh. Tangcet malahan. Yoloh, bagusan yang gini lah. Oke. Kita engine dulu, engine block bisa dimodif ternyata engine-nya, coy. Kita kasih chrome aja ya. Terus air filter juga bisa. Weh, tapi nggak ada yang keluar gitu loh. Nggak apa-apa lah. Oke, knalpot. Kita coba di samping apakah ada. Weh, nyampingnya kok gini ya? Wih, mantep sih ini sih. Tapi ini lebih mahal, coy. Bagusan tadi, tapi mahal. Ini feed. Keren sih kotak, coy. Weh, bagusan kotak gini lah. Bagusan kotak sih, bagusan gini. Oke, grill, kasih yang bagus. Kasih yang bagus. Oh, mantap sih, cocok. Yoi, mantap tuh, lihat. Tadi kayak gimana, sekarang jadi begini loh. Tuh, bentar. Gua cek dulu. Enggak ada yang cerah ya di sini ya. Wih, ini kenceng banget loh. Asli ini kenceng banget. Namanya juga off-road. Kita coba cari tempat yang agak cerahan. Soalnya berkabut ini. Oh iya, di sini ada pom bensin. Tenang, ada pom bensin. Gua hafal semuanya. Oke, kita review dulu. Gua juga penasaran sih ini. Mantap.
Mantap. Oke, kita buka dulu semuanya. Nah, wah, mantap banget. Tuh, lihat dalamnya bisa diganti warnanya. Terus pintunya juga, men. Tuh kan, keren banget. Samping-sampingnya juga tuh mesinnya bisa diganti semuanya. Keren banget. Standarnya tadi kayak gimana, sekarang jadi begini, coy. Tuh, mantap banget. Kita tutup dulu. Oke, udah tutup. Nah, kita masuk dulu. Tuh kan, keren banget kan. Ada skop di sini juga, mantap anjay. Waduh, di atas juga by the way. Di atas ini tuh gak ada atapnya loh. Tuh, lihat gak ada atapnya kan. Mantap banget coy. Tuh, gokil gak tuh ha? Kita masukin ke garasi dulu ya, biar cerah gitu loh, biar kelihatan pastinya ya. 2 hours later. Oke, udah nyampe di garasi. Kita masuk dulu. Duh, tuh kan gantengnya. Minta ampun, duh. Ya Allah, kerennya. Gila, dari mobil ceper jadi begini dong. Tuh kan. Tuh, ini cerah banget ini. Ini cerah banget. Tuh kan, mantep banget. Gimana modifan gua, coy? Gokil gak tuh, ha? Gokil kan? Sumpah, kalau ini ganteng banget loh. Ini ganteng banget. Yang ini juga gak kalah ganteng. Tuh kan, mantep banget. Hah. Oke, so much videonya udah sampai segini. Oke, di next gua mau beli-beli ini juga. Nih, gua mau beli-beli mobil ini. Kan masih banyak kan? Masih ada juga di sini tuh. Masih ada banyak, coy, kendaraan, coy, yang belum gua beli. Okay, so much. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye.